Panas, 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 panas. Aduh. Oh. Okay, hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Vlog kembali lagi. Macam biasa, kita akan apa benda ni bang? Aduh abang ni. Kita akan ke pejabat pos untuk kita renew kita punya road tag. So hari ni adalah genap 1 tahun aku beli motor ni. Jadi aku nak share dengan korang. Mungkin perkara ni macam biasa-biasa bagi korang, tapi bagi yang first time untuk hidupkan road tag, so aku akan tunjukkan dengan korang macam mana aku renew aku punya road tag. Kita ada beberapa cara ataupun beberapa kaedah untuk kita renew kita punya road tag motor. Yang pertamanya korang akan yang biasa orang pergilah, orang akan pergi pejabat pos. Dekat situ senang, semua benda boleh buat. Korang dah terus beli insurans dan sebagainya, semua kat situ. Dan yang nombor dua, korang kena pergi JPJ lah. JPJ tak ada jual insurans. So korang kena bawa insurans tu pergi JPJ. Korang kena beli insurans dulu dan pergi JPJ untuk renew road tag korang. Okay, jadi aku pilih yang choice ni lah, senang lah. Sebab dekat pejabat pos tu pun ada jual insurans. Jadi senang, settle benda semua dekat situ. Jadi tak payah nak pening-pening kepala, okay? Dan aku nak share dekat korang juga, ada beberapa benda yang korang kena bawa untuk renew road tag korang. Yang pertama, yang of course lah, grant. Dan second, kau punya IC. Yang ketiga adalah insurans lah. Insurans tu sama ada kau beli kat sana ataupun kau dah beli, kau bawa ke sana lah. Okay. Aku lupa pula yang paling utama. Duit kena ada lah sikit lebih. Sebab first time kan kau renew ke road tag kau, jadi mungkin akan memakan banyak duit sikit lah. Bam. Ada chopper ni. Hebat. Ya. Oi, open shoot. panas. Macam kereta pun ada juga aku tengok. Okay, so kita pergi biar pun siapa paling terdekat, dekat Taman Yu lah. Jadi kita renew kat situ terus. Ya. Neneng. Okay, so jauh pos tu ada dekat sana. Lemak panjangnya beratur bang. Hari Senin je. Okey. Saya nak lalu. Masuk. Laju. Cepat. Jumpa kawan. Aduh. Okey guys, kita akan stop dulu untuk record sebabnya aku rasa tak boleh nak. Banyak pula ada parking. So kita akan off record dulu. Nanti kita sambung balik. Okay. Wah. Okay, selesai kita untuk renew road tag. Nanti aku cerita kat rumah apa road tag yang aku ambil dan sebagainya, apa yang korang perlu. Actually, kalau korang tak beli dekat pejabat pos, kat tepi tu ada tau wakil insurans. Kau nampak tak? Nampak tak? Tu kat sana tu. So dia dah ada kat sana. Kalau dia cakap lah tadi sebab dia aku dah beli ke tak, aku cakap belum lagi. So terus beli kat sana je lah, senang. Tak payah nak keluar-keluar kan. Lagipun nampak tu beratur panjang tu. Jadi dah selesai, kita gerak balik. Okay, untuk details berapa aku kena bayar dan sebagainya, aku akan cerita kejap lagi. Okay. Ya. Yeah.
Petal. Balik gua pisang. Nama aku tak makan gua pisang itu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, 368. Terima kasih. 368. Panas. So betul lah aku cakap hari badan panas sebabnya cuaca panas guys. Ya, cornering. Ya 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 ya. Okey, kita dah sampai dekat rumah. Jadi kita akan teruskan balik dengan kita punya vlog. So aku akan tunjuk depan supaya korang boleh nampak lebih terperinci dan lebih mudah korang nak fahamlah apa benda-benda yang korang perlukan untuk korang renew rotek korang balik bila rotek korang dah sampai masa ataupun dah telah matilah. Jadi antara tiga perkara yang utama, yang pertamanya korang perlukan CJ pemilikan kenderaan. Kalau bahasa mudahnya diorang panggil grant. Gram motor kan. Yang ni original nampak. So korang perlukan yang original lah ataupun yang photo stay. Tu tak ada masalah untuk korang renew korang punya ni lah rotek motor. Jadi yang keduanya korang kena ada polisi, polisi insurans. So polisi polisi insurans ni korang tak perlu risau. Kalau korang tak beli lagi, korang boleh pergi dekat pejabat pos, diorang akan suggest korang insurans yang ada kat sana lah. Jadi antara insurans yang ada kat sana tak silap aku ASA kot. ASA. Okey. AXA. Okey. Dan macam-macam lagi lah. Korang boleh tanya dekat pejabat pos insurans apa yang diorang ada. Dan korang boleh pilih yang mana korang nak lah. Harga tak banyak beza sebab insurans kan. Diorang akan main harga dekat situ lah. Tak ada yang mahal ke. So kalau ada yang mahal mungkin dia akan cover lebih. Dan ada yang murah mungkin dia cover sikit je. Itu je lah beza dia. Dan yang last kali korang perlukan IC lah untuk korang renew korang punya rotek rotek motor lah. Jadi yang pertamanya kat sini aku tunjuk korang CJ pemilikan kenderaan ataupun lebih dikenali sebagai Grand Motor. So dekat sini dah ada nombor pendaftaran, motor korang punya nombor motor lah. Then nama pemunya. Ni pegawai dekat pejabat pos akan minta korang untuk diorang isi lah yang penting-penting ni nombor pendaftaran. Nombor chassis tak silap aku. Dan dengan nama je nama tu lah. Dan diorang akan tanya korang lah korang nak pilih insurans apa. So macam aku ni, ni adalah contoh insurans yang aku telah aku ambil yang masa aku buat renew hari tu. Jadi dekat sini kejap aku tunjuk korang. Okay. So okay, nampak tak? Okay. Itu adalah AXA Post Malaysia. So dekat sini dia akan tunjulah kepada siapa kita kepada siapalah dia jual. Itu kita lah, nama kita. Dan dia akan beritahu juga berapa coverage semua. Okay. So dekat sini aku tunjuk sikit untuk aku punya motor. Dia punya bayaran RM361. Ini baru harga annual premium dia lah, harga insurans dia dan ada tambahan-tambahan dan sebagainya lah. Jadi dia cover comprehensive. Okay, so nombor tu nombor motor aku lah. Dan ni model dan semua. Dan belakang dia kita ada nombor enjin dan sebagainya lah. So dekat sini aku nak tunjuk kat korang lah. Okay, so dia punya okay. Kat sini nombor bukan nombor, the cover. Itu ni yang cover ni aku tak cakap tadi. The cover dekat dalam 8000 lah. So sebelum ni the cover dalam 8500. Insurans akan berkurangan dari tahun ke tahun lah. Kalau korang tak ada insiden, tak ada korang claim, dia akan NCD dia akan full lah. Dia akan naik. So bayaran yang korang perlu bayar untuk insurans pada tahun akan datang akan semakin berkurangan. Tapi bila korang dah once korang dah claim balik, nilai insurans tu akan menjadi nilai asas semula. Contoh macam aku mula-mula dulu 400 lebih, 450 lah. Dia lebih kurang 450. Jadi untuk bila aku nak renew untuk yang second year, aku tak boleh dapat 400 lebih. Aku tak boleh dapat 420 untuk tahun ni. Macam ni aku renew ni 420. So aku takkan dapat 420. Aku akan kena bayar 450 macam tu. So once korang dah kira dah gunakan NCD korang, korang tak boleh lah nak bayar
kurang daripada harga yang sepatutnya lah. Tu sebersedikit info yang aku boleh bagi kat korang. Aku share dengan korang. So yang ni korang simpan elok lah. Andai kata terjadi apa-apa, so korang boleh call. Okay, itu je aku nak cerita kat korang berkenaan macam mana kita nak renew Rotec kita dan apa benda-benda yang kita perlu ada. Itu je lah. So jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share untuk video-video aku. Assalamualaikum. Bye.